Dengan doa bismillah dolah indah lah kami mulai au au sabalun langkah diang ke bicara tentang randai. Pasti saja pada awalnya kita harus bicara tentang silat. Karena di dalam randai itu ada dua persoalan silat yang lebih dominan. Yang pertama itu adalah silat secara fisik. Yang kedua silat dengan kata-kata. Maka banyak orang mengatakan kekuatan Minangkabau di dalam randai itu tersimpan daripada gerak secara silat fisiknya dan gerak dan kata dari sastranya Minangkabau itu sendiri. Kalau bicara tentang silat, silat itu dari tempat belajar kita di surau, di langgar, diawali dari banyak guru mengatakan karena silat itu juga harus dipahami sebagai ilmu tasawuf atau istilah kita sekarang lebih banyak secara akademik orang mengatakan sufistik. Makanya silat itu diawali oleh kata sot lam ta. Salat, sot itu barisnya di atas, ta lam barisnya di atas, ta mati. Makanya dibaca salat. Jika kita tamak ninah, rukun dan segala macamnya kita di dalam sholat itu akan menyelamatkan diri kita sampai ke akhirat. Kenapa? Karena ada sebuah kata kunci yang diberi oleh Allah Ta'ala, as-salatul minal jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Demikian dekatnya pemahaman hakikat dari silat dengan salat. Setelah kita turun ke halaman untuk bersilat secara fisik, maka baris sot yang di atas tadi juga kita pindahkan ke bawah, terjadilah kata silat. Silat dalam amalan Minangkabau dikiaskan pertama dilepas ibu kita berangkat dari rumah untuk belajar silat adalah untuk membela diri, bukan untuk berkelahi. Kalau untuk membela diri, maknanya adalah untuk menyelamatkan diri kita ini mau dibawa kemana. Secara hakikat, satu nafas kita menafas, satu nafas dunia kita tinggalkan, satu nafas akhirat kita temui. Satu langkah kan kaki kita berjalan, satu langkah kita menuju akhirat, satu langkah kaki kita meninggalkan dunia. Begitu pentingnya ajaran silat dan salat ini di dalam berkesenian Minangkabau khusus untuk randai. Kenapa begitu? Karena di dalam tingkat amalan murid-murid di Minangkabau juga terbagi dalam level-level. Ada level pertama, level kedua, level ketiga, dan level keempat. Ketika si murid hanya pemahaman atau dia tidak akan paham dengan level 3 dan 4, dia akan berada pada level kedua. Di sana memang diajarkan hanya seperti perukunan, rukun sholat, rukun wudhu, rukun pergaulan dan segala macam. Hanya ini yang diajarkan. Tapi setelah murid mencapai level ketiga dan keempat, dia akan diajarkan dan ada kafiat-kafiat zikir yang diajarkan terhadap murid seperti akan mencapai tingkat fana billah dan baqa billah. Silat kata juga demikian di Minangkabau, karena silat adalah yang dipakai ke dalam randai ini juga menyimpan beberapa macam kata
yang harus kita terjemahkan ulang secara hakikat paham ke diri kita, supaya kita mendapatkan keilmuan yang fana bilah dan baka bilah itu. Silat kata, silat kata, ketika silat kata ini dipakai di dalam gerak silat di dalam randai itu sendiri, untuk tahap awal umpamanya, setelah kita masuk ke dalam arena untuk bermain, itu ada gerakannya, gerakan penyambahan, dan akan memutar kiri kanan kita, membolak balik. Penyambahan ini disebut oleh si guru adalah gerakan dari memperempat bumi. Kita memperempat bumi. Kenapa memperempat bumi? Karena secara hakikat tasawuf juga kita di belajar, kita harus mengucapkan salam kepada bumi dan langit. Seolah-olah katanya, walaupun tidak saya baca seluruhnya, assalamualaikum bumi, assalamualaikum langit, assalamualaikum kayu dan batu, rumput dan rantai, beri maaf aku berdiri di atasmu. Itulah kira-kira salam yang pertama untuk si santri atau murid yang belum sampai. Ketika murid sudah menjadi baqabilah, dia akan berubah lagi salamnya ini, tidak dipakai yang ini lagi. Tapi untuk tingkatan umum, tingkatan awam, inilah bahasa atau sebuah pengamalan yang dilakukan oleh si santri, si murid. Setelah memperempat bumi, setelah kita memperempat bumi di dalam hakikat, karena orang setelah Islam masuk ke Minangkabau, kita di Minangkabau ini sudah banyak memahami bahwa keasalan Nabi Adam alaihi salam, ketika dia dijadikan dari malaikat yang empat orang disuruh oleh Allah Zat Allah Ta'ala untuk menempa tubuhnya Nabi Adam, orang mengatakan keasalannya dari banyak guru adalah api, air, angin, tanah. Nah, dari sinilah gerak pertama itu di dalam silat, kita akan memakai memperempat bumi, kita akan meminta mengucapkan salam kepada langit dan bumi untuk memberi izin kita bergerak. Kenapa begitu? Karena secara hakikat, setelah tingkat kita sampai ke baqabilah, bumi ini kalau tidak ada, kita tidak bisa hidup. Air kalau tidak ada, kita tidak bisa hidup. Angin tidak ada, kita tidak bisa hidup. Api jika tidak ada, kita tidak bisa hidup. Yang jauh dari diri kita, kita akan bisa hidup. Tetapi ketika tangan kita kurang satu sebelah atau kaki kita pontong, kita masih bisa hidup. Jadi yang di luar diri kita, kita tidak bisa hidup. Sementara yang di dekat diri kita sendiri, kita bisa hidup. Bicara tentang randai juga diawali dengan kata pergabungan antara bahasa Inggris atau Eropa dengan bahasa Melayu atau Indonesia, Minangkabau. Kenapa begitu? Ada kata ran, da'i. Ran itu kita berkeliling, da'i itu kita di dalam pemahaman kita di Indonesia, Minangkabau, adalah dakwah Islamiyah. Di dalam main randai kita selalu berkeliling, dan itu kita berkeliling ke secara mikro dan secara makro. Jadi ketika kita berandai secara makro keluar dari kampung kita, dari negeri kita, kita akan berkeliling setiap negeri untuk memberikan dakwah-dakwah Islamiyah terhadap masyarakat di sekitar kita, di sekitar negeri yang bersangkutan. Ketika kita berkeliling secara mikro, kita akan berkeliling cara bermain randai di dalam arena. Berkelilingnya kita itu putaran awal dari permainan randai, juga harus, kalau randai masa lalu itu melawan putaran arus jarum jam. Kalau randai hari ini memang sudah banyak sekali yang kita lihat memutar searah dengan jarum jam. Kenapa begini? Karena secara hakikat
dari kita level ketiga dan level keempat yang kita bicarakan tadi, kalau si santri sudah sampai ke sana, dia akan diajar zikir kulu jasad oleh si guru, seperti zikir atau akan mencapai tingkat baqabilah dan panabilah itu, supaya hakikat dirinya lebih jelas mau dibawa kemana dirinya ini dalam bermain randal dan bermain silat. Makanya sangat penting sekali untuk beragama, memahami ilmu agama Islam secara kafah atau secara sungguh-sungguh di dalam bermain randal dan bermain silat. Demikian sedikit gambaran tentang pemahaman dari randai dan tentang silat di dalam Minangkabau, dilihat dari sufistik atau dilihat dari tasawuf yang akhirnya disebut sebagai tingkatan amaliyahnya adalah baqabilah dan panabilah.